Pada surat Al-An'am ayat yang ke-95 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah ke atas ciptaannya. Dan di setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala disimpan rahasia keagungan dan kebesaran Allah pada ciptaannya, sehingga bila mana kita membaca alam ini dengan bacaan tafakkur dan ilmu, akan melihat kepada segala ciptaan rahasia yang disimpan oleh Allah pada ciptaan. Dengan begitu dia akan mengenali Allah sebagai pencipta. Yakni, tidak ada apa saja yang dicipta oleh Allah yang tidak memiliki rahasia dan tidak memiliki hikmah. Mustahil Allah menciptakan sesuatu tidak ada hikmah dan tiada rahasianya. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan? Adakah kamu menyangka kalau kami menciptakan kamu ini sia-sia dan kamu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ayat ini secara spesifik ditujukan kepada manusia. Akan tetapi ilahnya di sini Allah menyebutkan, adakah aku cipta kamu sia-sia? Tak ada maksud, tak ada objektif, tak ada tujuan, tak ada hikmah, tak ada rahasia. Diciptakan oleh Allah just macam itu wujud saja tanpa ada hikmahnya. Mustahil Allah akan menciptakan sesuatu tanpa memiliki hikmah dan rahasia. Seseorang yang pakar dalam bidang tertentu, dalam bidang membuat satu mesin contohnya, pada setiap bahagian pada mesin sehingga skrunya itu pun ada sebab kenapa skrunya begini, kenapa saiznya kecil, kenapa besar. Kalau kita tanya dengan orang yang bikin kereta, mesti ada sebab-sebab tertentu kenapa skru ini kecil dan skru ini besar, kenapa tayar itu yang ini kecil yang ini besar. Kalau ini pada manusia yang menciptakan kereta atau mesin ataupun apa saja yang dicipta oleh manusia memiliki hikmah, memiliki sebab kenapa bentuknya begini, kenapa diletak di sini, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala ciptaannya, ada di situ hikmah dan rahasia yang disimpan pada ciptaan Allah. Dengan demikian, bila mana kita melihat kepada ciptaan Allah, maka Allah menginginkan kita melihat rahasia yang Allah letak pada ciptaannya. Kalau tidak, kita akan tengok bangunan ini sekedar bangunan tinggi sahaja. Kita tengok gunung hanya dengan menjulang tinggi sahaja. Kita tengok langit hanya tinggi sahaja. Kita tengok hujan turun daripada atas ke bawah tanpa kita melihat hikmah di sebalik ciptaan. Maka di sini kita terputus dalam akal fikiran untuk bertafakur memahami rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang disimpan pada ciptaan. Idzan, Allah menciptakan sesuatu ada rahasia, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rahasia pada ciptaan Allah, yang kalau kita mengenali akan rahasia tersebut, kita akan kenal kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah jalan untuk kita kenal kepada Allah, adalah memahami, bertafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikatakan afdalul ibadah ibadatut tafakkur? Ibadah yang paling baik itu lebih baik daripada solat sunnah, lebih baik daripada puasa sunnah, adalah ibadah tafakkur. Afdhulul ibadah ibadatut tafakkur. Karena dengan kita bertafakkur, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang tidakkah kamu berakal, tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu berfikir, yang diajak oleh Allah untuk bertafakkur. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahasia adalah Allah menciptakan al-habba wan nawa. Al-hab dan juga an-nawa. Apa pada 95 di sini? Innallaha faliqul habbi wan nawa. Al-hab, biji-bijian yang tidak mempunyai biji. Ini perbezaan apa namanya luasnya bahasa Arab. Kacang itu dia biji, ya kan? Kita makan habis. Untuk tanam kacang, ya kacangnya itu yang ditanam. Tapi kalau kurma, yang kita makan itu dagingnya,
bijinya kita tidak makan, kita letak ditanam, maka akan tumbuh lagi pokok korma daripada biji. Yang tumbuhan yang seumpama korma yang memiliki biji untuk ditanam, ini namanya an-nawa. Adapun tanaman biji-bijian yang tidak memiliki biji seperti korma tadi, umpama kacang, kacang dalke, kacang full, ya kacangnya itu yang diletakkan untuk beras, gandum, ya kan? Itu ya ditanam, itu juga yang akan tumbuh tumbuhan biji-bijian. Kalau tanam beras tumbuh beras, tanam gandum pun akan tumbuh gandum. Ini perbedaan antara al-hab wan-nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menaburkan al-habba wan-nawa. Biji-bijian itu kalau ditanam, tanamannya itu apa namanya, tergantung jenis bijiannya. Biasanya kalau kecil tidak dalam, tapi sedikit demi sedikit biji itu akan masuk ke dalam bumi untuk apa namanya, menyatu dengan tanah, sehingga dengan begitu akan terbelah itu biji untuk tumbuh-tumbuhan yang hidup. Biji kalau ditanam akan terbelah, daripada biji itu akan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Kita kalau nak gali itu tanah, kita perlu alat tajam. Kalau pisaunya pisau kecil, tak boleh nak terlalu dalam. Kita perlu apa namanya, cangkul yang kuat atau yang besar. Tetapi itu biji, letak saja dia akan masuk ke dalam sendiri dan akan menguat di situ, akan menyatu dengan tanah dan akan terbelah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kalau hijau itu biji, kalau terbelah tumbuh-tumbuhan itu, tumbuh-tumbuhannya kalau sampai dipatahkan boleh, ya kan, sebab masih muda, masih hijau. Macam mana selemah itu boleh membelah biji untuk terbelah dan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh daripada biji, bijinya keras tapi akan terbelah daripada biji itu, akan keluar tumbuh-tumbuhan, tangkainya hijau itu adalah kalau dipatahkan cepat patah. Macam mana sesuatu yang begitu rapuh dan lemah tumbuh-tumbuhan hijau dapat membelah biji yang kuat? Subhanallah. Innallaha faliqul habbi wan-nawa. Perbezaan antara al-hab dan juga an-nawa. Jadi manusia ini pada hakikatnya bukan dia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia menabur saja, letakkan benih, letakkan baja yang kerja di dalam itu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kamu melihat kepada apa yang kamu tahrus? Tahrus yang kamu tanam, kamu taburkan biji-bijian. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menanam dan menumbuhkan, atau kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Manusia tak ada kerja lain. Manusia hanya letak, pasang baja, kemudian berusaha supaya tak ada binatang-binatang yang boleh merosakkan kepada tumbuh-tumbuhan. Itu je yang dibuat oleh manusia. Dia tak ada kerja lain untuk katakan, hai tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah kamu. Dia tak boleh macam tu. Oleh sebab itu dicabar oleh Allah, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang menanam, yang menumbuhkan, atau kami yang menumbuhkan? Subhanallah, dalam sejarah dinyatakan Sayyiduna Salman Al-Farisi pernah menjadi hamba sahaya kepada seorang Yahudi. Maka dijadikan syarat pembebasannya Salman adalah ditanam 100 pokok korma. Kalau sudah tumbuh, barulah Salman bebas. Kata baginda Rasulullah, biarkan saya yang tanam.
Nabi tanam dengan tangannya sendiri yang mulia. Sayyidina Umar nampak Nabi kerja seorang ditolong. Tapi hanya satu pokok sahaja yang ditanam oleh Sayyidina Umar. 99 ditanam oleh Rasulullah. Dalam masa yang cukup singkat, 99 tumbuh berbuah, yang satu tak tumbuh dan tak berbuah. Ditanamnya hari yang sama, di tanah yang sama, 99 tumbuh, yang satu tidak. Kata baginda Rasulullah, ini siapa yang tanam? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, gal dicabut balik oleh Nabi, ditanam balik. Tahun yang sama, tumbuh korma dan menjadi sebab kebebasannya Sayyidina Salman Al-Farisi. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu yang tanam atau kami yang tanam? Yang menumbuhkan kepada tumbuh-tumbuhan. Idzan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahasia pada ciptaannya, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan yang juga memiliki kehidupan. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang mengeluarkan makhluk hidup daripada yang mati, dan Allah yang menghidupkan daripada yang mati makhluk yang hidup. Allah yang mengeluarkan makhluk hidup daripada mati, dan Allah juga yang mengeluarkan kematian daripada kehidupan. Macam mana ini? Ada kehidupan selain daripada kehidupan manusia. Jin hidup, malaikat hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup. Makhluk-makhluk yang kita nampak ini tak bergerak juga memiliki kehidupan. Kalau tidak memiliki kehidupan, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya langit atau gunung ganang ini semua bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak memahami tasbihnya mereka. Gunung bertasbih, angin bertasbih, lautan pun bertasbih. Macam mana mereka dikatakan benda mati tak memiliki kehidupan tapi punya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan tasbih dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mereka memiliki kehidupan. Ya, memiliki kehidupan. Hanya kita tidak memahami kehidupan yang ada pada gunung, dan kita tidak dapat menyamakan arti kehidupan yang ada pada badan kita daripada ruh dengan kehidupan gunung ganang. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika berada di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergegar. Kata baginda Rasulullah, "Uthbut Uhud." Hai Uhud, jangan bergegar. Sesungguhnya di atas engkau ada seorang nabi dan siddiq dan juga dua orang yang syahid. Waktu itu ada nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar, bersama dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi menyatakan, di atas engkau wahai gunung Uhud, bercakap dengan siapa? Bercakap dengan gunung Uhud. Di atas engkau ada nabi, ada siddiq, Sayyidina Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Dua-dua masih hidup, belum jadi khalifah, belum lagi akan berlaku pembunuhan. Ya, pembunuhannya akan berlaku di kemudian hari. Sudah diberitahu oleh Nabi dua orang yang syahid, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua-duanya dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh oleh seorang Bululu Al-Majusi. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh ketika sedang membaca Al-Quranul Karim. Kedua-duanya syahid. Bila diberitahu oleh Nabi, ketika berada di atas gunung Uhud, Nabi bercakap dengan siapa? Dengan gunung. Lebih daripada itu, baginda Rasulullah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang cintakan kami, dan kami juga cinta kepada dia. Ada perasaan juga pula. Idzan, daripada sini kita melihat bahwasanya adanya kehidupan hatta kepada tumbuh-tumbuhan
bahkan kepada makhluk yang kita lihat tidak bergerak. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika lalu di kubur kemudian mengatakan dua kubur ini sedang diazab, diazabnya bukan karena perkara yang terlalu besar. Yang pertama adalah suka mengadu domba, yang kedua adalah karena tidak menghabiskan daripada buang air kecilnya, istinjaknya tidak sempurna. Nabi ambil itu pokok ditancapkan di situ. Selagi masih hijau, mudah-mudahan Allah merengankan kepada dua orang yang sedang diadab tadi. Dengan apa Nabi SAW melakukan agar supaya keringanan diberikan adalah dengan pokok yang masih hijau. Apa sebabnya pokok masih hijau? Sebab dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idzan pada kehidupan bukan hanya kepada manusia. Di situ ada beberapa makhluk yang hidup. Sesuai dengan makhluk yang hidup itu, walaupun tidak sebiji macam manusia bergerak dan boleh bercakap dan seumpamanya, akan tetapi mereka memiliki kehidupan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dinyatakan oleh Allah, yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah menghidupkan makhluk hidup daripada yang mati. Biji itu tak bergerak, dihidupkan tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan atau mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Biasanya diberikan perumpamaan bahwasanya ayam hidup mengeluarkan telur, yang dilihatnya adalah apa namanya tak bergerak atau mati, tapi lama akan daripada telur akan keluar makhluk yang hidup. Ini perumpamaan yang mudah. Saya tidak akan memperbahaskan tentang masalah hal yang sedemikian. Hanya yang ingin saya sentuh di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menghidupkan mengeluarkan makhluk hidup daripada yang mati, dan Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, ayatnya menggunakan dua kalimat. Yang pertama menggunakan kata kerja, yukhriju, maksudnya mengeluarkan. Kalau dalam bahasa ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau di bahasa Inggris kan present tense. Yakni yang sedang dan yang akan. Tapi kalimat mukhriju itu bukan kata kerja, tapi nama, isim. Allah menggunakan dua kalimat di sini. Yang pertama guna kata kerja, yang kedua adalah nama atau isim, bukan kata kerja. Kata kerja ini terkait dengan masa, past tense, present tense, dan juga future. Dalam bahasa Arab pun juga macam tu, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kesemuanya adalah memperlukan kepada masa. Adakah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk daripada yang mati keluar yang hidup memerlukan kepada masa atau tidak? Pada zatnya makhluk hidup daripada yang mati akan memerlukan waktu adanya benda mati itu dulu baru dihidupkan. Jadi munculnya kehidupan daripada yang mati adalah kemudian. Diciptakannya makhluk hidup daripada benda yang mati, kemudian adanya makhluk yang mati dulu yaitu biji baru tumbuh yang hidup. Maka di sini tumbuhnya adalah kemudian. Adapun ayat yang kedua mengatakan mukhrijul mayyiti adalah ingin memaklumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan adalah kekal abadi, mampu menciptakan tanpa masa, tanpa tempat. Bukan bermakna kalau tidak dihidupkan makhluk yang hidup oleh Allah bermakna Allah tidak mampu menghidupkan. Tidak.
akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mukhrijul mayyiti minal hayy, menghidupkan yang mati daripada yang hidup dan juga menghidupkan yang hidup daripada yang mati ala dawam. Yakni selama-lamanya, tak terkait dengan masa ataupun waktu. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan bahasa kata kerja dan ketika menggunakan kata nama. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tufakun. Itu dia Allah. Yani setelah diciptakan oleh Allah, setelah ditunjukkan oleh Allah kehebatan Allah dalam ciptaannya, itulah Allah. Yani apa maksudnya? Bacalah ciptaan Allah ini dengan bacaan tafakkur untuk kenal kepada Allah. Saya Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi ketika menafsirkan tentang ulama di dalam Al-Quranul Karim, merujuk kepada ulama yang pakar dalam geologi atau ulama-ulama yang membidangi ilmu pergunungan. Mereka itu adalah digelari ulama oleh Allah dalam Al-Quran mengikut penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Tidak terhad kepada ulama yang belajar agama sahaja yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama. Siapa ulama yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini? Ulama yang pakar dalam ilmu sains, dalam ilmu pergunungan, dalam ilmu falak, dalam ilmu geologi, ilmu yang tidak terkait langsung dengan fiqh, hadis dan juga tafsir dan seumpamanya. Karena orang yang membidangi bidang ilmu-ilmu tersebut, bila mana bertafakkur tentang bidang ilmu itu untuk mendekatkan dan mengenalkan dirinya kepada Allah, dia ulama. Hatta ta'ahwal Quran, hatta ta'ahwal hadis. Kalau ilmunya membawa rasa takut kepada Allah, apa saja bidang ilmu yang dia bidangi, maka dia termasuk daripada golongan ulama. Karena hakikat ulama, tandanya, sifatnya adalah takut kepada Allah. Kalau orang baca hadis, wala baca tafsir, wala baca fiqah, wala baca sirah, tapi tak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dinilai ulama oleh orang karena yang diajar adalah tafsir ataupun hadis, tapi bukan ulama di sisi Allah, karena sifat ulama adalah punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah adalah ulama. Idzan itu ciri khas yang paling penting kepada ulama, apapun bidang ilmunya yang dibidangi. Bila mana memiliki rasa takut kepada Allah dengan ilmu yang dia bidangi, maka termasuk golongan daripada ulama. Naam. Dzalikumullah fa anna tufakun. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakanan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yakni cahaya di waktu pagi dan menjadikan malam sakanan sebagai tempat untuk rehat. Sakan itu daripada sakinah, ketenangan. Sakan itu diartikan rumah juga sakan. Malam dijadikan oleh Allah sebagai sakan. Wa ja'alna al-laila libasan. Wa ja'alna naumakum subatan. Dan kami jadikan tidur kamu adalah wasilah untuk kamu rehat. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Bahagian daripada tanda kebesaran Allah, tidurnya kamu di waktu malam dan juga di waktu siang. Allah membicarakan tentang tugasan seseorang di waktu siang, tugasan orang di waktu malam. Dijadikan satu keadaan khusus bagi seseorang di waktu siang dan tugasan khusus bagi seseorang di waktu malam. Di antara tugasan seseorang di waktu malam adalah rehat dan tidur. Min ayatihi manamukum bil-lail. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah tidurnya kamu di waktu malam. Tidur pun dijadikan oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Idzan di sini bila mana seseorang itu berada di waktu malam, maka hendaklah mengambil bahagian daripada peruntukan yang diberikan oleh Allah di waktu malam untuk tidur. Walaupun alangkah baiknya kalau dia boleh qiyamul lail, tapi maksudnya jangan sampai sepanjang malam tidak tidur. Lah, Allah jadikan malam untuk tidur. Allah jadikan siang untuk bekerja. Jangan diubah sistem yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsa wal qamar husbanan, dan Allah menjadikan matahari dan juga bulan husbanan. Husban, kiraan. Matahari ini, bukankah kita dengan matahari kita boleh tahu boleh tahu hari, boleh tahu perubahan bulan, perubahan tahun. Demikian juga bulan. Dengan melihat bulan kita boleh tahu hari ini tanggal berapa. Dengan perubahan daripada anak bulan kepada membesar sedikit sehingga nampak bulan purnama, maka akan nampak bulan ini sudah 14, 15, kemudian mengurang balik cahayanya bulan sampai penghujung bulan malam 29, kita tengok ini 30 atau 29 hari dalam satu bulan. Dan dengan adanya matahari yang berputar, kita dapat mengenal masa dan juga waktu. Demikian juga pada bulan, yang kita dengan bulan kita tahu ini bulan Ramadhan, ini bulan Syawal, ini bulan Dzulqa'dah, ini bulan Dzulhijjah. Dalam hukum hakam agama Islam banyak terkait dengan bulan Hijriyah. Adapun hari-hari dan bulan yang menggunakan matahari, ianya tetap. Yang berbeza itu hanya bulan Februari sahaja, antara 28 dan 29, itu pun perubahannya kebiasaannya 5 tahun sekali berubah. Tapi untuk kalender Islam, ianya adalah bergantung dengan bulan antara 29 atau 30. Kata Nabi, asyahru hakadha, bulan ini begini, 1, 2, 3, maknanya 30 hari. Kemudian 1, 2, disimpan 1, 3, 29. Antara 30 atau 29. Ya, sekarang orang guna ilmu falak, takwim satu tahun kita dah boleh tahu ikut kalender Hijri. Hari ini kita dah boleh tahu bila hari raya Idul Adha, bertanggal berapa hari raya Idul Adha, mengikut ilmu al-falak. Ilmu falak diambil daripada mana? Ya juga daripada peredaran bulan. Idzan dikaji, Allah meletakkan, ini yang saya maksudkan tadi, Allah meletakkan rahasia pada ciptaannya, termasuk kepada matahari, termasuk juga kepada bulan, sehingga dengan bulan seorang mengetahui masa-masa dan juga hukum hakam yang terkait dengan bulan. Akan tetapi bulan ini dan matahari dengan gahnya, dengan hebatnya, bermula daripada dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang menunjukkan tiada kemegahan atau kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang berlaku gerhana kepada bulan, terkadang berlaku gerhana kepada matahari. Seperti mana malam ini kita akan menyaksikan gerhana bulan. Gal, idzan bagaimana boleh berlaku gerhana ini? Adakah itu kerja alam? Bagi seseorang mungkin yang jadi macam suddenly jadi macam tu tiba-tiba, tapi bukan sebagai orang beriman. Kita memahami pemahaman yang berbeza akan berlakunya gerhana. Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, matahari dan bulan bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih, tidak berlaku gerhana kepada matahari atau bulan karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang. Dahulu zaman jahiliyah, orang punya keyakinan kalau berlaku gerhana ada orang besar mati atau orang besar lahir. Masa berlaku gerhana di zaman Rasulullah, waktu itu putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Maka orang menyangka bahwasanya ini berlaku gerhana disebabkan putra Nabi meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan,
matahari dan bulan, dua ayat, dua tanda kebesaran Allah tidak berlaku kepada bergerhana kepadanya dengan karena hidupnya seorang atau matinya seorang. Akan tetapi berlaku gerhana yukhawwifullahu ibadah, untuk Allah menakutkan kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Tazkir dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu hebat, matahari yang begitu besar, matahari yang begitu amat diperlukan, berlaku kekurangan kepada cahayanya. Demikian juga bulan, berlaku kekurangan kepada cahayanya. Bulan yang menjadi keperluan kepada manusia untuk menjadi penerang kepada mereka yang berjalan di daratan ataupun di lautan, untuk mengetahui hari, tanggal dan juga hukum hakam yang terkait dengan bulan. Berlaku gerhana kepada bulan menunjukkan tiada apapun yang di atas ciptaan Allah yang kekal tidak berubah. Semuanya berubah, kecuali yang menciptakan sahaja, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Ditunjukkan kelemahan kepada makhluk untuk menunjukkan kehebatan yang Maha Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aytum dzalik, kalau kamu menyaksikan gerhana, Nabi perintahkan beberapa perintah. Yang pertama, fad'u, berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang digalakkan, meminta kepada Allah agar supaya diselamatkan oleh Allah daripada azab kubur. Kemudian, wasallu, dan salatlah kamu bila mana kamu menyaksikan gerhana. Seperti malam ini. Kemudian, fafza'u ila dzikrillahi wastaghfarih, beristighfar kepada Allah. Yang keempat, watasaddaqu, dan bersedekahlah kamu bila mana berlaku gerhana. Ada berapa perkara? Doa, di antara doanya adalah berlindung kepada Allah daripada azab kubur, salat, seperti mana akan dilakukan salat gerhana. Akan dijelaskan salat gerhana bagaimana, ada beberapa kaifiyah. Setelah salat akan ada sampaikan khutbah. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, bersedekah. Faham tu? Hada berkenaan dengan perkara yang mesti dilakukan bila mana berlaku gerhana. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian adalah ketetapan daripada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wallahu taala a'lam bis-shawab.